Hai guys, bendi goreng ini mudah disediakan dan sangat sedap. Ramai orang berasa susah untuk menghasilkan sebuah hidangan bendi goreng yang sempurna tanpa lendir. Usah risau guys, kerana hari ini saya akan menunjukkan cara membuat bendi goreng tanpa lendir dan juga akan kongsikan tips masakan. Dalam koli dengan api yang sederhana, masukkan 3 biji buah pelaga, 1 sudu kecil biji sawi, 2 keping cili kering dan 1 biji bawang merah yang dicincang. Tumis sampai bawang jadi empuk. Setelah empuk, masukkan 1 sudu besar pes bawang putih dan halia. Tumiskan. Masukkan 1 cawan bendi yang dihiris dan kacaukan. Tips, pastikan anda tidak masukkan air semasa kacau. Kemudian, masukkan garam secukup rasa dan kacau sehingga lendir hilang. Bendi goreng tanpa lendir dah siap. Baik guys, itu saja. Jika anda suka video ini, sila like, komen dan share. Jumpa lagi dalam video lain. Bye.